Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau Juru Selamat, sebab hanya Engkau Penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Ruslimono Arfa, dalam program Sahabat Galilea di hari ini, Rabu 10 Januari 2024. Bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja, amin. Apa yang kau pikirkan? Mari kita buang segala pikiran-pikiran negatif, ya. Kita mau datang kepada Tuhan. Tanggalkan dulu semua beban, persoalan, pergumulan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kita mengucap syukur sebab Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas hari ini kami ada sebagaimana berada. Kami telah berada di hari ini, Rabu 10 Januari 2024. Terima kasih Engkau menjaga, menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini sebelum kami masuki dunia kerja kami, kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan baca di dalam Mazmur 14, kebebalan manusia, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ayat 3, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 4, tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Ayat 5, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Ayat 6, kamu dapat mengolok-olok maksud orang-orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ayat 7, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di ayat 2 menarik, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Nah, di 2024 ini apa yang engkau cari? Ya, dikatakan di sini Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Haleluya. Nah, Tuhan melihat apakah benar-benar kita mencari Dia, atau yang kita cari adalah berkat, mujizat, bukan sumber berkat, bukan sumber mujizat. Nah, banyak hal yang dicari oleh manusia di dunia ini. Apa yang dicari, itulah yang dianggap sangat menentukan kebahagiaan hidup manusia. Ada banyak orang menginginkan hidup yang berbahagia, namun justru mengecewakan,
justru kekecewaan dan kegagalan yang mereka alami. Mengapa? Ya karena mereka mencari sesuatu yang salah, mencari hal-hal yang bersumber dari dunia ini, bukan dari Tuhan. Ada pula orang-orang yang berusaha mencari segala hal dengan, ya apa namanya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan ujung-ujungnya mereka akan kecewa. Pemazmur menasihati saudara dan saya hari ini. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Itu di Mazmur 105 ayat 4 dan 5. Nah, Bapak Ibu, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa bila kita mencari Tuhan terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup ini. Amin. Ya. Jadi semuanya ditambahkan. Semua keinginan, semua kebutuhan kita, yang penting prioritas utama dalam hidup kita adalah apa? Mencari Tuhan dan kebenarannya. Ya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya kan? Tuhan Yesus berkata begitu kan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan, akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan tahu apa kebutuhan kita, Tuhan tahu apa yang kita perlu, ya. Dan Tuhan akan tambahkan itu bagi kita. Semuanya itu ditambahkan karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Iya kan? Kalau kita suka tidak tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita ke toko, kadang-kadang kita belanja, iya kan? Kita berbelanja, ya kita kurang melihat apakah ini butuh atau tidak. Nanti pulang di rumah, aduh, saya lupa tadi beli ini. Bukan lupa, memang tidak terpikir. Nah, Tuhan ya tahu setiap kebutuhan kita, setiap keinginan kita. Karena itu Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Tuhan Yesus bertanya, ya, kalau kita lihat di Yohanes pasal 1 ayat 38, apakah yang kamu cari? Bapak Ibu, Tuhan Yesus bertanya, apakah yang kamu cari? Perhatikan loh. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kamu cari? Iya kan? Dia menyebut kita dengan nama kita, "Hai Rusli, apa yang kau cari?" Ya. Itu sudah bisa lihat di Yohanes pasal 1 ayat 38. Nah, di hari-hari ini manusia tidak lagi menempatkan perkara-perkara rohani sebagai agenda utama dalam hidupnya. Tetapi inilah yang umumnya sedang mereka cari. Yang pertama, kekayaan. Materi duniawi telah menyilaukan mata semua orang, sehingga mereka mudah sekali tergiur dengan apa ya, iming-iming iblis yang menawarkan kekayaan secara instan. Karenanya mereka rela menempuh cara apapun demi mendapatkan apa yang dicari, meskipun cara yang ditempuhnya itu tidak halal, melanggar hukum, dan bertentangan dengan firman Tuhan. Tragisnya lagi, tidak sedikit dari mereka yang terlibat dalam kuasa kegelapan. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dituntun iblis menuju kepada kebinasaan. Jadi yang pertama yang dicari oleh manusia pada umumnya hari ini, yang pertama adalah kekayaan. Yang kedua, kesenangan daging. Kesenangan daging. Segala yang menyenangkan dan memuaskan daging sedang dicari oleh manusia. Karena itu berhati-hatilah, kepuasan daging ujungnya adalah maut. Ya, demikian tertulis di Galatia pasal 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari.
Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi ini dia, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma pasal 13 ayat 13 dan 14. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita mencari Kristus dan menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup ini, dengar baik, kita akan beroleh berkat dan kebahagiaan hidup yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami tidak mencari kekayaan, kami tidak mencari kesenangan daging, tetapi kami mencari Tuhan dan kerajaan-Nya. Seperti Engkau katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas kerja mereka hari ini. Mereka yang bekerja di kantor, bekerja dari rumah, apapun profesinya, Tuhan memberkati. Dari sana mereka bisa hidup dan mengalami yang namanya sejahtera. Terpujilah Engkau. Hari ini hamba doa secara khusus bagi yang sakit, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada